Demi mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar anak bangsa, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga menggelar turnamen kejuaraan futsal Nusantara di lapangan futsal arena, Jalan Cemara Kemiri Sidoarjo, Salatiga, Jawa Tengah. Dengan mengangkat tema Satukan Perbedaan, Hadirkan Persamaan, Hasilkan Persaudaraan ini, diikuti 22 tim futsal dari berbagai etnis, diantaranya etnis Sulawesi, Kalimantan, Papua, Jawa, dan Sumatera. 22 tim ini terdiri dari 16 tim putra, 6 tim putri, dan 2 tim peserta dari Yogyakarta. Acara ini pun langsung dibuka Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Ginir Mas Lebu. Menurut Ketua Panitia Turnamen Futsal Nusantara, Rico Reinhard Koro, kegiatan ini diikuti 22 tim dari berbagai etnis. Ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia, sponsor-sponsor, juga peserta-peserta, terutama untuk pihak Universitas Kristen Satya Wacana yang telah membantu kami, memberi dukungan kepada kami untuk mensukseskan acara kegiatan Nusantara Futsal Turnamen ini. Tujuan diadakannya Turnamen Futsal Nusantara ini, untuk menjalin tali silaturahmi antar mahasiswa maupun antar etnis, serta dengan masyarakat umum. Tim Liputan melaporkan.